Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi pemirsa dimanapun berada. Hari ini adalah 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dan selama 2 tahun ini saya mengamati atau mencatat sejumlah persoalan-persoalan yang memang kemudian menjadi hal yang juga membuat keresahan di masyarakat. Di antaranya satu menyangkut masalah hilangnya Harun Masiku yang sampai hari ini juga belum ditangkap oleh aparat KPK ataupun bahkan oleh kepolisian. Yang kedua tentang janji-janji politik selama 2014 dari periode pertama sampai 2019 di periode kedua bersama Pak Ma'ruf Amin. Kemudian yang ketiga terkait dengan ditahan atau vonis terhadap Habib Rizieq yang sampai hari ini masih mendekam di penjara akibat tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau sebagai kebohongan dan pelanggaran prokes. Nah, empat hal ini yang menurut saya sebagai pengamat, jadi sekaligus adalah sebagai aktivis pergerakan dengan teman-teman yang lain, bahwa tidak tertangkap atau belum tertangkapnya Harun Masiku ini jelas akan menjadi persoalan misteri karena ini menyangkut persoalan hasil Pilpres 2019 yang juga pada saat itu pihak KPK menangkap atau otoritas terhadap Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPK yang di situ dilihat ada tuduhan-tuduhan korupsi dan kemudian juga ada keterlibatan Harun Masiku. Dan Harun Masiku ini terkait dengan hasil Pilpres 2019. Nah, semakin hilang atau semakin tidak ditemukannya atau KPK tidak berusaha secara maksimal menangkap Harun Masiku ini menjadi tanda tanya besar bahwa ini juga salah satu mengakibatkan, bukan salah satu hal yang membuat penilaian publik bahwa Jokowi gagal. Jokowi gagal untuk menangkap Harun Masiku dan Jokowi gagal untuk melakukan pemberantasan korupsi di era kepemimpinan 2 tahun ini bersama Ma'ruf Amin. Itu yang pertama. Nah, jadi publik akan bertanya, begitu hebat seorang Harun Masiku sehingga presiden, ya kan, kepolisian, kejaksaan, KPK pun tidak sanggup menangkap dia. Nah, padahal waktu 57 ASN yang kemarin dikeluarkan oleh KPK itu sendiri, salah satu diantaranya adalah Harun Ar-Rasyid, itu telah mengklaim mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku itu. Tetapi kenapa Harun Ar-Rasyid dan Novel Baswedan dan teman-temannya 57 ASN itu kemudian dikeluarkan? Ada apa dengan tindakan KPK terhadap 57 ASN yang salah satu diantaranya mengklaim mengetahui tempat keberadaan Harun Masiku sendiri? Nah, ini bisa diduga KPK sengaja mengeluarkan Harun Ar-Rasyid dan Novel Baswedan dan teman-temannya itu diantaranya jangan-jangan memang ingin melenyapkan atau menutup rapat-rapat terhadap keberadaan Harun Masiku ini. Karena apa? Penyidik atau yang masuk dalam kategori ASN yang kemarin itu yang mengetahui keberadaan itu kenapa dikeluarkan? Nah, ini berarti kan KPK memang sengaja tidak serius, ya kan, dianggap sengaja tidak serius untuk mau menangkap Harun Masiku. Dan semakin tidak tertangkap Harun Masiku ini terkait dengan Pilpres 2019, ini akan menjadi penilaian yang betul-betul dianggap Pilpres itu menyimpan misteri, menyimpan kebenaran yang diragukan. Karena kenapa? Kalau memang tidak ada masalah, kenapa Harun Masiku itu tidak ditangkap? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan janji-janji politik Presiden Joko Widodo 2014, kita tahu selama ini publik mengetahui ada 66 janji, ya kan? Nah, 66 janji ini sampai hari ini masih ditagih. Bukan hanya ditagih oleh rakyat, bahkan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Anda berjanji dengan
janji-janji itu kemudian disertai dengan sumpah, ya kan? Sebagai seorang yang menganut agama, disumpah dengan Al-Quran, ya kan? Nah, tentunya bukan berjanji depan manusia saja, depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan hari ini ditagih dan sampai hari akhirat itu akan ditagih. Jadi ketika janji-janji tidak dilaksanakan atau tidak ditepati, ini jelas-jelas menjadi sebuah perbuatan yang dianggap ingkar janji, dianggap berbohong, dan ini sangat tidak patut seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ini adalah tindakan tercela, ya kan? Maka dalam hal ini saya sebagai aktivis, juga ketua gerakan perubahan, ketua keperubahan, dan salah satu wakil di ketua di TPUA, di tim pengacara ulama, pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh saudara Igus Sujana, menggugat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, itu sangat tepat. Jadi menggugat ini adalah bentuk kontrol atau bentuk pengawasan dari rakyat terhadap presiden, karena selama ini semestinya ini dilakukan oleh wakil-wakil di parlemen atau di Senayan, tapi karena sampai hari ini wakil-wakil rakyat pun mestinya tidak boleh mendiamkan hal ini, karena ini berbohong itu perbuatan tercela. Maka beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman ya kan mendatangi majelis ulama untuk meminta kepada majelis ulama agar mengeluarkan fatwa tentang hukum atau fatwa tentang bagaimana kedudukan seorang itu berbohong. Nah, jadi majelis ulama juga dalam kesempatan ini harus dengan secara tegas, harus secara sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang diketahui juga sebagai pengawal moral, itu harus mengeluarkan fatwa tentang bagaimana status seorang itu berbohong, apalagi berbohong itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan persoalan kesamaan hukum di depan hukum, kesamaan seseorang status di depan hukum. Nah, Habib Rizik itu dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran, dianggap ya, dituduhkan pelanggaran-pelanggaran, dituduh berbohong, dituduh melanggar prokes, lalu kemudian ditangkap, diadili, dan dipenjara sampai hari ini. Lah, hal yang sama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo berkerumunan, kemudian juga terhadap janjinya, yang itu adalah jelas-jelas pengingkaran terhadap janjinya, dan itu dapat dianggap bahwa pengingkaran itu, jika dilakukan, bahwa itu satu kebohongan yang nyata. Nah, jadi persoalannya adalah jika pihak kepolisian melakukan hal yang sama atau melakukan penangkapan, penahanan, penindakan, dan pengadilan terhadap Habib Rizik, ya kan, dan teman-teman yang kemarin yang 5 orang sudah dilepaskan itu, dan juga membubarkan FPI organisasinya, maka sebetulnya dalam persoalan kedudukan semua sama atau equal before the law, maka polisi juga harus melakukan tindakan yang sama. Jika tidak, maka negara ini dipimpin oleh seorang presiden, seorang kepala negara yang dianggap berbohong atas janjinya politiknya, kemudian kebal hukum dan lain sebagainya. Ini jelas di mata internasional, bagi rakyat pun ini adalah jelas kredibilitas dan kualitas kepala negara seperti ini di mata rakyat ini dianggap bagaimana seorang kepala negara yang terus-menerus dibuli, dihina atas hal-hal seperti ini. Nah, tentunya kan kita tidak inginkan. Sebagai warga negara juga miris, ya kan, kasihan bagaimana kita punya presiden, punya kepala negara yang tiap hari dibuli dan mengadapkan perlakuan-perlakuan yang tidak senang dari masyarakat. Karena ini semuanya akibat dari apa yang mereka rasakan, mereka alami, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dari mulai periode pertama sampai kepada periode kedua ini. Jadi saya kira apa yang dilakukan ini adalah bagaimana bentuk kepedulian terhadap kondisi berbangsa dan negara ini, terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum, terhadap persoalan-persoalan janji politik, terhadap persoalan-persoalan menyangkut sama depan hukum, ya kan, dan bagaimana tindakan aparat hukum itu harus bertindak secara equal
secara profesional, semua sama di mata hukum. Nah, demi apa? Demi keutuhan dan bangsa ini agar tidak porak-poranda, atau agar bangsa ini terhormat dan wibawa. Jika memang pemimpin atau kepala negaranya itu juga memegang prinsip-prinsip tidak berbohong, tidak ngubar janji, dan taat hukum. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.